Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di channel Rasa Berupa. Nah, saat ini saya kebetulan sedang berada di Bali teman-teman, khususnya di Pantai Kuta Bali. Nah, pada saat pandemi virus corona yang masih belum berakhir ini, ternyata sektor pariwisata di Pulau Bali cukup bisa dibilang mati lah teman-teman. Karena itu tak heran jika kondisi di Pantai Kuta Bali ini cukup sepi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak terus ya video yang satu ini. Nah, seperti inilah teman-teman kondisi sesungguhnya yang ada di Pantai Kuta Bali. Padahal Pantai Kuta ini dulu cukup terkenal ya, akan menjadi salah satu pantai yang paling diminati di Pulau Dewata Bali. Namun pada saat pandemi virus corona masih belum berakhir, hingga saat ini tingkat kunjungan di pantai ini sangat menurun drastis teman-teman. Nah, seperti yang bisa kalian lihat sendiri, saat ini tingkat kunjungan di pantai ini memang benar-benar cukup miris ya teman-teman. Nggak banyak pengunjung yang terlihat datang ke lokasi pantai ini. Oke teman-teman, jadi saat ini di Pulau Dewata Bali ini masih sekitar pukul 6:30 pagi teman-teman. Nah, untuk kondisi di lokasi pantainya sendiri seperti ini. Nah, ombaknya cukup besar teman-teman, jadi kita nggak berani terlalu dekat lah karena cukup berbahaya. Untuk pengunjung pantai sendiri rata-rata juga terlihat hanya hilir mudik berjalan kaki, sambil ada pula yang jogging, namun nggak terlihat ada yang mandi di sekitar bibir pantai teman-teman. Agak ngeri juga teman-teman yang melihat ombaknya yang begitu besar. Oh iya teman-teman, menurut tour guide yang ikut di rombongan kami, tingkat kunjungan wisata di Pulau Dewata Bali ini menurun cukup drastis teman-teman, bahkan di bawah 10%. Maka tak heran jika suasana di pantai ini pun juga terlihat cukup lengang. Nah, seperti yang bisa kalian saksikan sendiri, saat ini pun kunjungan di pantai ini cukup lengang memang teman-teman. Jadi biasanya didominasi oleh turis mancanegara, saat ini lebih banyak turis domestik yang datang ke Pulau Dewata Bali ini.
Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kondisi di kawasan pantai Kuta Bali. Sekarang kita coba melihat daerah di sekitar pantai ini teman-teman. Nah, seperti yang bisa kalian saksikan sendiri, kondisi jalanan di pinggir pantai Kuta pun juga terbilang cukup lengang, teman-teman. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan ya. Apakah semua kondisi di sekitar pantai ini memang cukup lengang hingga menjelang siang hari? Atau akan berangsur ramai? Kita lihat, teman-teman, sambil kita jalan-jalan pagi ya. Oh iya, ini masih belum sampai pukul 7 pagi teman-teman untuk Wita. Nah, ini adalah pantai yang kita kunjungi tadi teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita. Sekarang kita jalan-jalan mengelilingi daerah di sekitar pantai teman-teman. Ini pintu masuk menuju pantai Kuta Bali teman-teman. Sampai di lokasi ini memang kondisi di sekitar pantai Kuta Bali memang cukup lengang teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri, walaupun hari sudah mulai beranjak siang namun kondisinya kurang lebih masih sama teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk kondisi terkini di sekitar kawasan pantai Kuta Bali. Kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.